tangan yang meriah untuk Lembaga Kesenian Tambora 88. Assalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam suasana yang khidmat kami persembahkan puja dan puji serta doa kehadirat-Mu. Curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada seluruh peserta festival, khususnya baik yang di dalam maupun yang berada di luar. Ampuni segala kesalahan dan kekhilafan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah festival kuliner ini sebagai bentuk keragaman etnis, suku dan bangsa, bahasa di tanah air yang dapat menyatukan cita dan rasa, serta memiliki produk asli masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Yang kami hormati Bapak PLT Bupati Deli Serdang beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Sekdakap Deli Serdang beserta Ibu. Yang kami hormati para pimpinan OPD Kabupaten Deli Serdang yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Deli Serdang. Yang kami hormati Bapak Januar, pimpinan Kurnia Siro. Yang kami hormati Bapak Jonas. Yang kami hormati para pedagang, pengisi stan, dan para pengunjung Festival Kuliner Deli Serdang, Bapak Muspika, Kecamatan Tanjung Merawa, dan tentunya seluruh undangan yang berbahagia yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, syukurillah, tak lupa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Senantiasa kita diberi kesehatan untuk sama-sama menghadiri kegiatan Festival Kuliner Deli Serdang tahun 2018. Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izin, rahmat dan ridho-Nya kita masih diberikan nikmat, kesehatan, kekuatan serta keluangan waktu untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka membuka kegiatan Festival Kuliner di Serdang tahun 2018 dalam rangka memperkaya ragam atraksi wisata di daerah ini. Saya menyambut gembira kegiatan ini karena sama kita ketahui bahwa kuliner adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan industri pariwisata, sehingga berbagai upaya terus kita lakukan, termasuk dengan menyelenggarakan festival kuliner seperti yang kita selenggarakan pada hari ini,
yang bertujuan di samping untuk menumbuhkan rasa cinta dan minat seluruh masyarakat terhadap kuliner, sekaligus juga sebagai upaya kita bersama di dalam melestarikan serta memperkenalkan beragam jenis makanan khas yang ada di daerah ini. Dan hadirin sekalian, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Arief Yahya, pada halaman CEO message website Kementerian Prioritas Kementerian Pariwisata tahun 2018, yaitu diplomasi kuliner. Yang harus kita lakukan dalam penerapan diplomasi kuliner adalah, pertama, menetapkan national food, karena kita belum punya, sementara negara lain sudah melakukannya. Kedua, yang sedang kita lakukan adalah memunculkan ikon kuliner khas Kabupaten Deli Serdang. Semoga ikon kuliner Deli Serdang juga dapat direkomendasikan sebagai national food dari Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pemilihan tempat pelaksanaan di budaya resto juga didasarkan pada program pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menetapkan destinasi kuliner dan mempromosikan budaya resto sebagai destinasi yang bergengsi di Kabupaten Deli Serdang. Seluruh pimpinan OPD untuk berinovasi, berkreasi, bagaimana kita membangkitkan semangat kita membangun Kabupaten Deli Serdang ini, memperkenalkan Kabupaten Deli Serdang ini tidak saja secara nasional, tapi ke dunia internasional. Saya berulang-ulang di berbagai kesempatan saya mengatakan, ketika saya datang ke Jakarta berkumpul dengan para kepala daerah di Indonesia, bahkan para kepala daerah diminta untuk memperkenalkan daerahnya karena mereka dinyatakan punya prestasi tertentu. Ketika saya mendengarkan paparan dari kepala daerah yang tampil, saya melihat paparannya sesungguhnya sudah kita lakukan di Kabupaten Deli Serdang. Bahkan saya mengatakan bahwa Kabupaten Deli Serdang jauh lebih baik dibanding kabupaten kota yang lain. Saudara sekalian, barangkali inilah beberapa pesan dan harapan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya, saya mengucapkan selamat menikmati kuliner khas Deli Serdang. Sudah ada ini, Pak Faisal. Dan mulai memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diiringi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Kuliner Deli Serdang tahun 2018 pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berikan tepuk tangan. Kita akan hitung sama-sama dari hitungan 3, 2, 1. Mari kita berikan tepuk tangan kepada semuanya. Dengan demikian, Festival Kuliner Deli Serdang 2018 resmi dibuka oleh pelaksana tugas Bupati Deli Serdang. Kami persilakan untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu.
Memanfaatkan momentum ini untuk lebih menekankan bahwa Deal Sedang mestinya memiliki kuliner spesifik ya, khas Deal Sedang. Di samping juga saya menginginkan banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai ikon Deal Sedang ini. Ini adalah tuntutan kebutuhan bagi Kabupaten Deal Sedang sebagai kabupaten yang sekarang ini ditetapkan sebagai kawasan strategis pembangunan nasional. Dan saya memperkirakan bahwa Kabupaten Deal Sedang ke depan adalah merupakan kabupaten dengan potensi yang dimiliki akan bisa semakin berkembang. Deal Sedang ini akan menjadi tempat para investor datang, kemudian kita juga berharap para wisatawan juga akan bisa berkunjung ke Deal Sedang karena memang potensi yang dimiliki Deal Sedang cukup besar. Saya mengingatkan kepada semua pihak yang kepentingan untuk ini untuk bersama-sama menggali budaya Deal Sedang, baik dari segi kulinernya maupun dalam hal-hal yang lain. Ini saja. Kan, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita memanfaatkan momentum-momentum yang bisa menarik wisatawan. Seperti kali ini kita selenggarakan pada saat kita keluarga saudara kita dari Jawa. Apakah